Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa kembali dengan Tiwa Channel. Sahabat, selamat terjumpa dengan Anda. Kini saya akan coba mengabarkan update channel-channel terbaru di satelit Miasat 3A dan 3B. Dan saya akan senggol juga untuk satelit Asiasat 9, KU Band, Miasat maupun Asiasat 9. Dan di hadapan saya ini sudah tertancap 3 LNB fokus di C9 hadap utara, dan yang ini untuk Miasat, yang tengah untuk C9, dan yang paling kanan itu untuk Asiasat 9. Kita coba di scan-scan nanti ya, cari channel yang free to air atau yang gratisan, lumayan buat nambah-nambah koleksi channel. Nah, ini parabolanya ukuran 100 cm kali 90. Nah, ini untuk antena UHF saya sandingkan bersamaan, kabelnya masuk di ventilasi. Ini saya coba dulu pakai receiver rekomendasinya Ninmedia atau yang sekarang Google Sky. Konektor sudah masuk, kabel HDMI sudah masuk, kita dicek-cek. Dan ini nanti saya akan coba pakai receiver non rekomendasi Google Sky, apakah hasilnya akan sama. Sahabat, di sini sudah tertera daftar satelit. Dan ini saya masih menyimpan frekuensinya Ninmedia yang dulu atau Google Sky. Nah, ini sudah kosong ya, sinyalnya sudah tidak beroperasi. Dan ada kabar pindah ke satelitnya Miasat 3B. Nah, ini untuk C9. Sinyalnya ada. Kita masuk ke frekuensi. Nah, ini hasil scan buta atau blind scan yang saya dapatkan, ini mendapat 7 frekuensi. Antaranya ada frekuensinya coefficient, transmission, dan yang ini nomor 3. Untuk Google Sky atau Ninmedia, kita coba di checklist dulu, sahabat. Kita scan, saya coba di sini pakai yang free to air dulu, hanya untuk memastikan ada berapa channel yang masuk. Jadi nanti tanpa harus receiver rekomendasi pun bisa dapat. Jadi ada berapa channel, kita masuk ke Miasat. Nah, di sini hanya mendapatkan 23 channel dari keseluruhan frekuensi yang barusan di scan. Nah, sekarang kita coba masuk lagi di frekuensinya. Kita coba yang ini, yang punyanya Ninmedia atau Google Sky. Kita pakai semua, tidak pakai free to air supaya channel masuk semua. Nah, ini sahabat, hasil channel yang didapat. Dan memang ternyata untuk Google Sky sudah pindah ke satelit Miasat 3B, tepatnya bersandingan dengan punyanya Transvision. Untuk channel-channelnya kita coba buka satu persatu, apakah sudah ada penambahan. Ini kita coba buka channelnya milik Kak Vision. Bagaimana dengan Elias? Apanya ini ya, mengenai juga kehadiran dari keluarga berbagai negara ya. Nah, ini channel milik Kapisen cuma 9 channel.
Kita masuk di frekuensinya Hugo Sky atau Nin Media. Nah, ada Maleo, ada pop musiknya juga. Kita coba buka satu persatu. Generasi yang tidak baik, jangan kita tiru, tapi kita benahi. Mas, ada menengok piring lagi. Muhammad, ketika ditanya Sayyid Abdul. Nah, tulang keras itu kan harusnya ideal. Apa? Sampai kan gak tahu apapun masih polot. Cuplikan dan narasi yang berlainan. Ini channel miliknya Transvision Nusantara. Oh, ternyata sahabat, ini ada tanda dolar, tanda S-nya. Ini kalau nggak salah channel in-house-nya punya Transvision, bisa dibuka dengan menggunakan receiver rekomendasi Nin Media. Nah, Transvision juga hadir, ada terbuka. Kita coba ke bawah, selebihnya bisa dibuka atau tidak. Nah, ini sudah ada penambahan. Jadi untuk sahabat yang mempunyai receiver rekomendasi Nin Media yang dulu, tepatnya untuk channel-channel Hugo Sky sekarang, ini bisa terbuka dengan menggunakan receiver tersebut. Banyak ya kalau nggak salah, dari LGSAT Oracle, Optus Oracle, Gardena Oracle, Tanaka Orient Sky, pokoknya banyak lah kalau nggak salah merek-merek itu yang dulunya rekomendasi Nin Media. Nah, kini sekarang bisa digunakan kembali. Jadi tinggal arahkan parabola Anda ke satelit Miasat 3A atau 3B. Kalau di lokasi saya ini arahnya ke barat. Ini bisa dipergunakan kembali. Nah, sahabat, ini saya coba matikan receiver yang miliknya Hugo Sky atau Nin Media yang dulu. Kita coba pakai merek lain yang bukan rekomendasi. Ini saya coba memakai receiver Next Parabola yang combo. Nah, di sini kita coba dapat berapa channel. Kita tes nanti di scan-scan. Jadi untuk parabolanya bisa menghadap ke barat atau bisa ke utara kalau disandingkan dengan C9. Jadi untuk miasatnya bisa dipasang offset seperti tadi yang saya perlihatkan di video sebelumnya. Maaf, bukan video sebelumnya, di awal video tadi. Bisa seperti itu hadap utara. Nah, kita tes dulu sahabat. Ini untuk Next Parabola C9. Ini tiga frekuensi ada semua sinyalnya. Nah, ini hasil scan buta atau blind scan untuk satelit Asiasat 9. Memang untuk frekuensi yang dulu Google Sky atau Nin Media sudah tidak ada hasil scan ini. Kalau untuk frekuensi yang lain ini masih ada. Kita coba scan di Miasat. Coba pakai yang free to air di sini pengaturannya. Bentar. Sorry, salah. Nah, kita checklist dulu semua.
ada berapa channel yang didapat hasil scan. Nah, sini cuma dapat 23 channel yang free to air. Ada channelnya dari ini Kavision, Nusantara dari Transvision, dan Kugo Sky sisanya. Nah, yang ini sahabat, sisanya channel Kugo Sky atau Nin Media ada di frekuensi yang ini yang saya tunjuk. Itulah sahabat hasil pencarian channel di satelit Miasa 3A dan 3B KUBEN. Juga perpindahan frekuensi Kugo Sky atau Nin Media yang dulu sekarang sudah tidak di Asiasat 9 KUBEN lagi. Dan kini pindah di satelitnya Miasat 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.